Ya pemirsa, bagi Anda pecinta kuliner pedas, Anda wajib mencoba ayam pedas godong gedang, kuliner khas warga lereng Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Gurihnya ayam kampung berpadu dengan kuah rempah pedas. Ya, inilah menu ayam pedas godong gedang. Kuliner khas sebuah warung makan di lereng Gunung Semeru, tepatnya di Desa Tambahrejo, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Meski terlihat sederhana, soal rasa tak perlu diragukan, lantaran menggunakan bahan ayam kampung muda dan ragam bumbu rempah segar. Cara membuatnya pun cukup mudah. Aneka bumbu rempah yang sudah dihaluskan, disangrai tanpa minyak hingga aromanya keluar. Kemudian tuang santan segar, lalu masak hingga mendidih. Selanjutnya daging ayam kampung yang sudah dimarinasi dimasak dalam kuah pedas hingga bumbu meresap sempurna. Yang spesial, ayam pedas disajikan di atas daun pisang sehingga memiliki cita rasa dan aroma yang otentik. Rasanya enak, rempah-rempahnya kerasa, kuahnya mantul. Kalau tekstur ayamnya jadi? Tekstur ayamnya ini matang. Juicy dalamnya. Jadi aku suka tekstur ayam kayak gini, aku suka. Yang jelas pasti berbeda dari tempat-tempat yang lain. Bumbu rempahnya yang sangat terasa dan ya pasti pedas ya. Pedas ini membuat para pengunjung sangat menikmati ayam pedas godong-gedang. Nah, bagi Anda penyuka masakan pedas, menu ayam pedas daun pisang ini dijamin dapat memanjakan lidah. Kelezatan dan rasanya yang khas akan berkesan dan membuat siapapun yang menikmatinya selalu ingin kembali mengecap menu khas lereng Gunung Semeru ini. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan.